Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ke suara Mama Z ni? Boleh dengar tak? Boleh, Mama. Boleh, Mama. Boleh. Okey. So, kita recap yang kita buat minggu lepas. Kita buat hari Rabu baru lagi. Kita buat section A nombor 1, 2, 3. Kemudian bila masuk B, Mama Z suruh tinggalkan nombor 1. Mama Z suruh tinggalkan nombor 2. Lepas tu nombor 3 B, Mama Z suruh tinggalkan. Sebab kita nak bincang sama-sama macam hari ni lah. Dan Mama Z nak kena record. So yang kita akan buat, Mama Z akan tanda sinilah 1 A, 1 B, 2 A, 2 B, 2 C. Soalan nombor 3 B yang kita tak buat lagi. Okey, nombor 6 sempat buat tak hari tu? Sempat buat tak dengan A1T9? Sebab kita nak double check. Ni nampak macam tak ramai lagi masuk ni. Tapi Mama Z akan record lah. Okey, sebab hari Sabtu ni kan. Z akan record. Sekejap, saya double check kita berhenti sampai mana. A1T9. Okey, kita berhenti nombor 6 dengan 7 kita tak buat lagi. 6 dengan 7 tak buat lagi. Ini yang kita buat minggu lepas. Okey, so Mama Z mula. Okey, soalan seterusnya yang kita nak bincang. Okay, harap line okey lah hari ni. Harap okey, doakan eh. Okey, untuk nombor 1, dia adalah daripada chapter 1. Okey, chapter 1. Jadi, hubungan dia sekarang ini ialah petua hasil bahagi. Okey. So, kalau nak ikutkan, kalau kita tengok ya ini X tambah Y ni, kalau awak nak buat 1, awak dapat 2 sebenarnya. Okay. Kecuali lah kat sini X, kat sini X. Yang ini Y kuasa 2, baru berbeza. Ya ini, bila soalan sama macam ni, awak buat 1, dapat 2 jawapan. Okey, apabila Mama Z nak buat respect to X. Sekarang nak respect to X. Nilai U adalah ln xy. Okey, nilai V adalah X tambah dengan Y. So kalau Mama Z buat V X, Mama Z dapat 1. Okey, Mama Z dapat 1. Manakala kalau Mama Z buat UX sama dengan, kita boleh rujuk rumus untuk ln. Bila kita differentiate ln, kita akan dapat isi perut. Dan bila kita differentiate isi perut, XY, bila Mama Z differentiate X ni dapat 1, tinggal lagi 1Y. So apabila tinggal Y kat sini, Mama Z boleh potong Y ni dengan ni. Maka tinggallah dia 1 per X. Boleh nampak tak situ? Okey tak? Okey. Okey, so Mama Z akan buat cross. Okey, cross kat sini. Okey, bila kita cross, Mama Z akan dapat di situ ialah X tambah dengan Y per dengan X. Yang ni Mama Z cross di antara ni dengan ni. Cross. So bila cross yang kedua belah sini pula, Mama Z akan dapat nilai di sini ialah ln XY. Okey, kemudian kita ringkaskan jawapan kita. Partial differentiation respect to X, bila Mama Z ringkaskan dia jadi X tambah dengan Y per dengan X. Rumusnya memang tolak. Rumusnya memang tolak.
Long XY. Jadi jawapannya belum ringkas lagi. Sebenarnya ia ini per dengan satu. Lepas tu satu lagi ada. Semua sekali ni bahagi dengan nilai V kita. Dan V kita ni kita kena kuasa. Okey. So Mama Z teruskan, permudahkan lagi. Mula-mula Mama Z darab silang ni. Bila darab silang yang tu, Mama Z dapat nilai kat situ. X tambah dengan Y. Kemudian Mama Z silang kat sini. Silang warna biru pula. Tolak dengan X long XY. Per dengan X yang di atas dan yang di bawah. Sekejap, eh. X yang bawah. X tambah Y kuasa 2. Ia ini adalah partial derivative respect to X. Katakan pelajar tak nak buat respect to Y, dia nak tukar jawapan saja pun boleh. Okay, dia nak tukar jawapan saja sebab soalan sama contoh. Banyak banyak kali dah soalan keluar yang sama ni. Okay, katakan pelajar nak buat F respect to Y, tempat X ni dia nak tukar jadi Y, tempat ni dia nak tukar jadi X. Okey. Kemudian tolak dengan kat sini huruf X, dia akan tukar jadi Y. Long, dia nak tukar Y pun boleh, dia nak kekalkan yang ini pun boleh. Per dengan yang ini jadi Y. Yang ini sebab dia sama. Kalau pelajar nampak benda tu sama, dia tu dapat jawapan macam ni. Kalau nampak. Tapi pelajar biasanya dia ada satu buah dia tu. Dia tak yakin. Dia tak yakin. So Mama Z tunjuk untuk mereka yang tidak yakin bagaimana cara Mama Z mendapatkan jalan kerja mudah untuk yang ini. Jawapan akhir yang mudah. Okay, sebab dia konsepnya adalah sama. Mama Z tunjuk sekali lagi. Yang mana yang tak dapat. Mama Z tahu hari ini hari Sabtu. Cuma sebab tugas Mama Z kena mengajar. So Mama Z videokan yang ini. Kalau dapat videokan yang ini, petang nanti pun lebih kurang samalah. Petang nanti kelas lain pula Mama Z 4 jam hari ini. Okay, so Mama Z teruskan. Kalau nak buat FY, walaupun Mama Z dah tahu jawapan, Mama Z nak tunjuk. Okay, U adalah long XY. Benda yang sama, V adalah X tambah dengan Y. Bila kita buat UY, dia akan jadi satu per isi perut. Darab diferensi isi perut ni respect to Y. So Mama Z dapat sini X. Jadi bila kita permudahkan, sebenarnya Mama Z dapat satu per Y sahaja di sini. Manakala VY pula, Mama Z dapat satu. Apabila kita cross V ni dengan jawapan ni, so dari sini Mama Z akan dapat X tambah Y per dengan Y. Itu jawapan cross yang itu. Dan bila Mama Z cross belah sini pula, Mama Z akan dapat long XY. Okey. Lepas tu Mama Z akan masukkan dalam rumus. Kalau pelajar tanya kenapa tolak, sebab Mama Z sedang menggunakan petua hasil bahagi. Jadi nak cari FY, petua hasil bahagi. Mula-mula warna hijau, X tambah Y, per dengan Y. Tolak dengan yang warna brown. Rumus kata kena bahagikan dengan V kuasa 2. X tambah Y kuasa 2. So bila Mama Z cross macam tadi, yang ini sebenarnya per dengan satu. So, bila Mama Z cross, yang ini dahulu, Mama Z akan dapat X tambah Y.
tolak dengan y ln xy per dengan y dan per dengan yang bawah tu. Jadi kalau awak tengok jawapan dia, yang pertama mama Z ada nilai y, di sini pun ada y. Kemudian di sini ada tambah x, sini pun ada positif x. Kemudian mama Z ada nilai tolak y ln xy. Tolak y ln xy dan perkan dengan yang bawah. So benda yang sama. So next time bila pelajar tengok jalan kerja tu adalah sama, pelajar tak perlu kira banyak-banyak. Okay, tak perlu kira banyak-banyak. Sebenarnya jalan kerjanya sangat ringkas. Okey. Soalan nombor 1A bolehkah? Boleh tak? Boleh, Mama. Boleh. Boleh, Mama. Okey. So, jawapan skema tu memang Mama Z dah bagi. Cuma benda ni kena terang. Okey. Benda ni kena terang. Sebab pelajar sebenarnya kalau secara jujur, kalau Mama bagi skema, sebenarnya pelajar tak faham pun skema tu. Ha, sebab tu Mama Z berani bagi. Dan sepatutnya bila dapat skema tu, pelajar try buat berdasarkan skema. Okay, try buat berdasarkan skema. Kalau tak faham, tulis dulu. Okay, kalau macam pelajar senior dulu, yang Chinese-Chinese dulu. Contohnya bila dia dah soalan jawapan Mama Z, dia tak faham, dia akan buat dengan tulisan dengan pensel. Okay, contohnya pensel. Ini contoh pensel. Dia akan tulis kat sini apa benda yang dia tak faham tu. Dia buat macam tu. Dia tulislah bahasa Chinese dia. Saya pun tak kena nak tulis. Blah, blah, blah. Maksudnya contohnya tanya Mama Z. Macam mana boleh dapat ini. Dia tulis take note. Lepas tu yang ini contohnya dia tak faham. Kenapa tiba-tiba ada bahagi yang ini. Contoh kenapa Mama Z buat bahagi ni. Dia buat take note. Esok aku kena tanya Mama Z tentu. Kalau awak tak boleh tulis bahasa Cina, awak tulis bahasa Arab. Tak apalah mana-mana. Mama Z bukan menanda saja-saja nak suruh pelajar siap. Bukan. Mama akan tanda macam yang pelajar yang dah hantar ni dah siap tanda. Mama tahu siapa yang salin saja-saja dan siapa yang salin sambil study. Dia berbeza tau. Ha, berbeza sangat-sangat. So, kena ambil peluang. Study smart. Tujuan Mama bagi tu supaya you tak stres. Langsung tak dapat nak temu jumpa Mama Z pula minggu depan pula. Jadi kalau dah ada guideline tu, boleh cuba fikir macam mana nak dapat. Okey, itu 1A. Sekarang ni Mama nak pergi pada 1B. Kita akan tengok dulu jawapan soalan 1B sementara Mama Z padang whiteboard ni. Okay, Mama Z perlu pada whiteboard dulu. Tapi pelajar boleh tengok dah soalan. So, soalan itu dia kita nampak banyak. Sebenarnya dia mudah saja. Okay, so dia bagi kat situ the yearly profit. Jadi kita kena tahu P yang dia bagi tu bukannya price tetapi profit. Okay, kita tak boleh marah orang buat soalan sebab suka. Ikut dia lah nak guna huruf P ke nak guna huruf pi ke ikut. Tu orang buat soalan. Biasanya profesor lah buat-buat soalan ni. Profesor ni doktor-doktor dari universiti awam. Bukannya pesyarah kolometrik buat. Pesyarah luar. Okay. So dia bagi dekat kita profit. Ni profit ni. Lepas tu dia tanya find the yearly sale item A, item B that give maximum profit. Okay, maksudnya sampai sini Mama Z kena wakaf. Wakaf dulu, settlekan yang itu. Lepas dapat yang itu baru sambung hands. Okay, so masih lagi tajuk satu. Mama Z ada P. Mama Z mungkin boleh besarkan sedikit mata pen ni. Okey. P XY sama dengan 200 tolak 2X kuasa 2 tolak
Okey, tajuk satu dia keluar soalan yang banyaklah ni. So, tajuk satu nanti markah awak nanti 17 ni. 17. Okey, mula-mula Mama Z nak buat P. Okey, Mama Z nak buat PX. So, Mama Z buat yang ini dapat negatif 4X. Mama Z tuju tempat yang ada X saja. Yang ini tambah 4. Eh, dah habis ke soalan saya salin? Dah habis ya? 400. Okey. Lepas siap, terus samakan dia dengan kosong. Jadi 4X sama dengan 400. Nilai X kita ialah 100. Okey. Sampai sini boleh ke? Boleh tak? Boleh, Mama. Boleh. Boleh, Mama. Mama dapat nilai X, tapi soalan suruh cari find the yearly sale of item A. Bermaksud nilai yang Mama Z dapat ini merupakan item A. Kena buat gitu. Kita nak jawab soalan, kena jelas. Okey, tu untuk dapatkan nilai X. So seterusnya Mama Z akan buat untuk respect to Y pula. Okay, respect to Y. So Mama Z mungkin boleh guna kat sini P, Y. So Mama Z akan buat hot ni pula, yang ni biru ni. So Mama Z dapat negatif 4Y. Hot ni positif 700 dan samakan dia dengan kosong. 4Y sama dengan 700. Akhirnya dapatlah nilai Y sama dengan 700 bahagi 4. 175. Tapi kita bukan mencari nilai Y, tetapi kita mencari item B. So dah dapat soalan yang pertama. Sehingga tanda wakaf tu, itulah jawapan kita. Nilai item A 100, item B 175. Okey, kemudian Mama Z nak sambung hands. Hands, maksudnya benda baru dia bagi guidelines. Seterusnya, dia suruh cari bla bla bla. Tapi sebelum tu, Mama Z nak buat yang traffic light tu dulu. Okey, yang traffic light tu dulu. Yang pertama, kita kena ada nilai P, X, X. Nak buat traffic light. Yang kedua, P, Y, Y. Yang ketiga, P, X, Y. Okey, P, X, X. Kita sambung yang warna hijau tadi dapat negatif 4. P, Y, Y. Kita sambung yang warna biru dapat negatif 4 juga. PXY sambung warna hijau tapi dalam tu tak ada Y, so dapat kosong. So kita ready dengan bahan-bahan nak buat traffic light. Ujian D-test. Okey, kita boleh rujuk rumus D-test. Masa exam nanti dia akan bagi rumus D-test. D 100 175 sama dengan negatif 4 darab negatif 4 tolak 0 kuasa 2. Nah, yang ini kena rujuk rumus. Dari sini Mama Z dapat nilai positif, iaitu nilai yang lebih besar daripada 0. Maka kesimpulan kita ialah traffic light kita di sini warna merah. Okay, traffic light kita warna merah. Masih exam boleh buat simbol ni. Ni simbol untuk orang Kelantan je lah. Warna merah. Bermaksud selepas ni Mama Z kena sambung untuk cari emoji kita. Emoji kita sama ada senyum atau masam. Jadi bila Mama Z rujuk PXX nilainya negatif 4, iaitu kurang daripada 0, maka di sinilah terhasilnya emoji kita. Dalam inovasi kita, emoji kita dia masam sebab dia kurang, dia masam.
Jadi kesimpulan kita, titik yang kita hasilkan ini adalah titik maximum point. Itu yang kita belajar inovasi traffic light tu sebab nak suruh pelajar buat kesimpulan macam ni. Okey. Lepas tu barulah Mama Z nak sambung warna biru ni. Hence, find annual revenue. Dia nak annual revenue, dia bukan nak function, dia nak nilai. Dia kata give maximum profit. That give, hence find annual revenue that give maximum profit if cost function blah 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 for both item given by blah blah blah. Okay. So kita belajar semasa SEM 1, profit sama dengan hasil tolak belanja. So sekarang ni soalan minta kita mencari hasil. Hasil sama dengan profit diguna huruf P tambah dengan C. Nah, jadi Mama Z ada dua function tadi. Yang pertama function warna kuning. Yang kedua function warna pink. Ada dua. Ada dua. Jadi pelajar kena buat yang warna kuning tambah yang warna pink. Okey, so kalau Mama Z tambah sini, sebab kita boleh congak terus. Okey, kita buat eh. Nanti Mama Z padam dulu ya. Ini kelebihan online lah, boleh tulis cantik-cantik. Yang pertama, nombor dengan nombor eh. 200 dengan 100. Kalau tambah jadi berapa? 300. Berapa? Jadi 300. Okey, seterusnya negatif 2x kuasa 2, positif x kuasa 2. Negatif x kuasa 2. Yang seterusnya warna kuning, negatif 2y kuasa 2, positif y kuasa 2, dapat negatif y kuasa 2. Kemudian Mama Z ada 400X tambah 200X jadi 600X. Last kali, ya, last kali 700Y, 100Y dia jadi, sebab dia tambah kan, 800Y. 800Y. Okey, so Mama Z nak salin kat kat sinilah. Jadi revenue function kita, kita dapat yang tu. Tapi kita tak dapat markah yang tu. Jadi yang di sini pelajar cuma buat R. Okey, nilai X kita tadi 100, nilai Y 175 sama dengan okey, 300. Tolak dengan 100 kuasa 2. Okey, kemudian tolak dengan 175. Mama Z ganti terus. Kuasa 2 tambah dengan 600X. Okey, kemudian tambah 800Y. Macam tu. Tu jalan kerja dia. Sama dengan oh, dah bunyi lagu raya. Okay, 159. Berapa dapat? RM 159.675. 675. Itu dapat jawapan. Sebab kita ada bantuan kalkulator dari segi nak mengira supaya tak banyak salah. 300 tolak alfa tutup kurungan, kuasa 2 tolak alfa SD kuasa 2 tambah 600 alfa tutup kurungan. Okay, tambah dengan 800 alfa SD. Calculate
Mama Z masukkan nilai X 100, nilai Y 175. So dapatlah nilainya 159,675. Jadi Mama Z tak ambil masa yang lama untuk memasukkan semua nilai dalam kalkulator. Okay. Nilai 100, kalau awak kira manual, awak kena ganti dua kali. Sebab tu Mama Z buat warna-warni ni. Yang pertama kena ganti kat sini. Awak dah ambil masa 4 saat untuk menulis. Dan dekat sini awak mengambil 8 saat untuk menulis. Nak nulis nombor tu ambil masa. Okay. So kalau guna kalkulator, nombor 100 ni, 1,004 saat ni, awak darab 2, 8 saat awak rugi kalau awak kira manual. Okay. Jadi kalau guna kalkulator, dia tak ada masalah careless mistake. Kecuali kalau kuku awak panjang. Gelecoh masa tekan kalkulator tu, dia gelecoh. Tu masalah dia. Okay. So jumlah markah kita untuk soalan ni adalah 12. Okay, 12. So kat sini, walaupun pelajar nampak sebaris ni, sebenarnya pelajar dah dapat, pelajar nampak Mama Z tulis sebaris. Sebab Mama Z dah, Mama Z buat ni, Mama Z tak tunjuk ke? Sepatutnya pelajar buat proses tolak-tolak tu. Proses tolak yang Mama Z rekaskan tu satu markah. Mendapatkan R satu markah. Tapi kita ni terus dapat tiga markah, 3-in-1 kat sini. So jangan takutlah. Sebab pemeriksa akan puji pelajar macam ni nanti. Dia akan kata pelajar ni sangat sangat bijak. Okay, pelajar ni sangat bijak. Sebaris dia tulis, tiga markah terus kita boleh bagi. Berbanding kalau awak buat satu-satu. Satu-satu maksud Mama Z gini, profit. Awak salin fungsi prof revenue ni. Sorry. Soalan nak revenue. Okay. Revenue. Awak salinlah semua fungsi P tadi tu. Salin yang panjang. Tok tambah dengan semua awak salin C. Lepas tu baru dapat R. Lepas tu barulah ganti nilai. Iaitu kalau awak buat yang ini, awak betul. Cuma awak akan hilang masa yang banyak. Okay? Sebab kita, tugas pelajar semasa exam ialah menjawab apa yang ditanya. Bukannya menulis seperti nak buat buku. Kena betulkan eh. Mama Z nak kena betulkan. Minggu depan kita ada lagi peluang untuk face to face. Hari Rabu dah boleh face to face kan? Pelajar yang baru masuk. Kan hari Rabu boleh dah kan? Sepatutnya ya Mama, kalau tak positif lah. Kalau tak positif. Sebab Mama Z macam hari tu 10 orang ke berapa orang Nazmi hari tu? 8. 8 lah. 8 baru yang Mama Z tengok cara menulis. Ada lagi ni. Seorang lebih. Tak masuk Mama. Ada lagi tak masuk? Dia positif. Dia positif time check atas kereta tu. Oh ya ke? Alah, alah, jadi alah. Sekarang dekat ni? College 14. 14 baru? Tak cukup juga. Yeah. Ini sangat penting sebenarnya. Mama Z dah tunjuk pada 8 orang ni pentingnya menulis depan Mama tu. Penting sangat. Tapi tak apalah nak buat macam mana dah ditakdirkan. Kita bimbang gini. Kita bimbang Mama tak sih. Law ni kita dah anggap kita boleh mari lepas raya. Kita boleh mari lepas raya. Lepas tu kita boleh face to face dengan Mama Z. Kitalah mikir. Awak kena tahu Mama Z tak kena lagi COVID ni. Kena lepas raya tu Mama Z awak kena. Tak face to face pas sudah awak. Tu je Mama Z bimbel. Tapi doa lah Mama Z. Mama Z tak say. Cuma bila balik raya ni faham lah kan. Adik-beradik dari Perak, dari Pahang, dari Johor. Bertemu di tempat yang sama. Risiko tu tinggilah. Jadi siapa yang tak mari dengan alasan lepas raya boleh jumpa lagi Mama, kita kena tahu. Kita cuma merancang. Allah yang menentukan. Jadi kalau boleh mari tu mari. Mama bukan gapo Mama nak pergi ketah percuma.
Mama nak pergi. Nak ketah tu mama wi ke pelajar nak tulis. Mari kali lagi nak wi lagi untuk set D pula. Yang sakit tu tak apalah, mungkin betul lah. Tapi ada juga lepas kontak rapat, kontak rapat. Lepas kontak rapat, kontak rapat. Parok ni. Parok ni saya awak ni. Pelik juga mama. Tak mari pasu dah. Jadi kalau mari tu sedap sikit. Kalau macam contoh, kelas awak lapar, kelas lain enggak. Kosong. Kelas satu tu kosong. Jadi mama tak tengok cara pelajar menulis. Subjektif ni, kita kena tengok pelajar menulis. Dia tak boleh tembok. Okay? Dan bila mama mama buat dengan 8 orang itu, mula-mula dia tengok kertas tu, dia terasa jakun. Dia nak mula mana, dia tak nak tulis dari mana, nak buat apa pada kertas tu, dia tak tahu. Jadi mama Z, guide. Mula-mula tulis sini, nombor tulis tepi ni. Kena label section A sebab soalan kita berulang, nombor satu ada dua kali, nombor dua ada dua kali, nombor tiga ada dua kali. Kena label section A. Tak apa, nanti mari kita ajar pula. Hari Rabu ni, kita pitah wak mana ada pula ni set D ni. Kalau duduk rumah sore, kita tak boleh nak buat gapo lah. Tak boleh nak buat gapo. Tak boleh, Mama Zat tak boleh nak membantu cara menulis. Okey, beres dah nombor satu. Nombor dua pula. Okey, kita akan tengok soalan nombor dua. Okey, soalan nombor dua. Mama Z punya mas sejahtera dah jadi warna putih dah pulak dah. Mama Z tak ambil booster. Mama Z nak kena tukar. Ada cara nak menjadikan dia kuning semula nanti Mama Z buat. Okey, soalan nombor 2A, pelajar ada dua kaedah. Yang pertama, pelajar boleh guna kaedah substitution U sama dengan. Yang kedua, pelajar boleh guna rumus. Yang rumus ni, yang Nazmi menang itu, Nazmi, yang kita present tu, ni lah rumus yang awak buat. Okey, rumusnya ada tiga tapi Mama Z pilih yang ini. Ada tiga rumus iaitu ada integration kat sini. Dekat depan ni dia buat F prime. Kemudian dekat belakang dalam bracket dia buat FX. Kemudian dekat FX tu dia ada kuasa N dekat sini. Tu soalan dia. Rumus dia dx, kemudian dia siap bagi kita jawapan akhir lagi. Kalau buat ni, jawapan akhir awak ialah ni package sama dengan ambil balik nilai yang FX awak tadi tu. Okay, ambil balik, cuma kuasanya bukan n lagi dah, tetapi n tambah dengan 1 per dengan N tambah 1 tambah dengan C. Ni rumus yang dia bagi. Bukan Mama Z bagi. Rumus yang dia bagi semasa exam. Okey, jadi dekat soalan ni supaya awak perasan dia adalah seperti rumus, Mama Z harap awak ubah suai soalan. Integrate. Awak susun 2x tambah 1 di depan. Kemudian 3x kuasa 2 tambah dengan 3x kuasa setengah. Bila awak susun, baru awak nampak yang ini adalah sama dengan yang ini. Yang ini ni sama dengan yang ini. Bila awak susun. Okay. Yang depan ada something, kat belakang ada kuasa. Kena susun macam tu. Jadi perkara yang pertama awak kena buat ialah yang ini. Ini perkara pertama pelajar kena buat. Ini perkara kedua pelajar kena buat. Buat masa ni kita lupakan dulu soalan ni sekejap. Kita lupakan sekejap. Saat kita tengok balik. Okey, nombor satu. Okey, nombor satu.
kita kena pilih FX kita. FX kita yang warna merah tu dalam awan nano tu. 3X kuasa 2 tambah 3X. Selesai nombor 1. Yang kedua, kita kena buat proses differentiation. So, Mama Z dapat 6X tambah 3. Okey. Selepas siap, step 1 dengan step 2. Okey. Pelajar teruskan lagi menggantikan tempat 1 dengan 2. Menggantikan. Okey, tempat 2 pelajar dapat 6X tambah 3. Itu tempat 2. Tempat 1. Okey, tempat 1 ialah 3X kuasa 2 tambah 3. Itu tempat 2. Tempat 1. Kuasa dia tadi setengah dx. Mama Z dah dah masukkan nilai tu comel-comel. Okey. Dan Mama Z dah memenuhi warna merah dah penuh, warna hitam dah penuh, kuasa N pun dah penuh. Jadi Mama Z layak dapat markaan, dapat jawapan akhirnya sama dengan, dia kata jawapan akhir nanti ambil yang nombor 1. Dia jawapan akhir nanti ambil yang nombor 1. Iaitu 3X kuasa 2 tambah 3. Tetapi kuasanya jadi tambah 1. Jadi 1 per 2 kalau kita tambah dengan tambah dengan 1, kita dapat 3 per 2. Sini jadi kuasa 3 per 2 per 3 per 2 tambah dengan C. Ini jawapan kita untuk yang dalam kotak. Baru yang dalam kotak. Jadi kita kena tengok inovasi kita. Kalaulah ditakdirkan yang kita dapat ni sama, maka kita perlu salin saja jawapan itu. Kalau kita nampak jawapan kita itu kurang, kita perlulah mendarab jawapan kita. Ditakdirkan jawapan kita itu lebih, kita kena bahagikan. Ini yang inovasi yang kita dapat top 3 hari itu. SSKDLB. So sekarang ni Mama Z nak tengok yang kita dapat ni dengan yang warna, dengan yang awan nano ni, kita sama, kita kurang atau kita lebih. Awak perhatikan ni, warna kuning ni. Okey. Kita lebih atau kita kurang atau kita sama? Lebih. Kita lebih. Okey. Oleh kerana kita lebih, kita kena bahagi dengan yang lebih. Kita terlebih 3 kali ganda. Sebab patutnya 2. Tapi kita ne. Maksudnya 2 dah 3 ne. Jadi kita kena bahagi dengan 3 di sebelah kiri dan bahagi dengan 3 di sebelah kanan. Itu maksud LB yang dekat belakang. Kalau lebih, kena bahagi. Kalau ditakdirkan kurang, kena darab. Kalau sama, alhamdulillah, salin je. Okey, jadi jawapan kita, kita tulis comel sikitlah sini. 2. 3X kuasa 2 tambah 3 kuasa 3 per 2 per dengan 9 tambah dengan C. Itu dia jawapan nombor 2A. Okey, selesai dah nombor 2A. Sekarang ni Mama Z nak suruh pelajar buat 2B.
Cuba pelajar masukkan nilai ni dalam kalkulator sekejap. Masukkan nilai tu dalam kalkulator sementara Mama Z padam whiteboard. Masukkan dalam kalkulator, cari kalkulator meta. Okey. Dapat berapa jawapan dia? Negatif. 40. Nek. Berapa dapat? Dah tekan belum kalkulator ni? Negatif 46.2. 0.227. 7. Okey. So Mama Z tunjuk sekali lagi. Soalan macam ni pelajar tak boleh salah dah sebab boleh guna kalkulator. Integrate. Pecahan. 2 tolak shift ln. Tak tekan shift. Tak potong kuku. Shift ln 3 alfa tutup kurungan tambah 2. Balik bawah pula. Shift ln. Kuasa 2x. Power atas tu. Nilai atas tu 2. Nilai bawah tu 0. Sama dengan. Negatif 46.227. Jawapan akhir ada dah. Okay, so sekarang ni. Mama Z nak kira. Nak ajar cara menulis pula. Okay, nak ajar cara menulis. Yang pertama. Okey, yang pertama kita ada nilai 0 sehingga 2. Yang pertama kita ada 2 per dengan i kuasa 2x tolak. Mama Z ajar kita boleh separatekan dia di x. Tolak, integrate, 0 hingga 2. I kuasa 3x tambah 2 per dengan I kuasa 2x. Kalau yang bawah tu ada satu je sebutan, kita memang boleh pecahkan. Yang ini yang kita belajar daripada sekolah rendah dululah. Okey ni, ada satu je, tiangnya ada satu. Okay, tiangnya ada satu, maksudnya 2 tu per dengan tiang tu. Eksponen 3x pun per dengan tiang yang sama. Okey, kita teruskan. Ada soalan ke step pertama Mama Z ni? Step tu tak wajib buat. Okay, step tu tak wajib buat. Cuma Mama buat ni sebab nak terang dari asal. Tak, kena minum air, Zat. Cuaca panas kan? Esok puasa macam mana? Sudah Mama. Oh Mama kena ya. Mesti kalau petang tu letih Mama. Oh tu lah. Mama kena simpan air mineral Mama atas meja. Salah minum esok. Okay, baik hari ni. Minum tak apa lagi. Oh, kena buang nanti air ni. Okay, baik kan? Itulah alik petang. Tapi awak booking lah bilik yang dekat kita booking tu. Lepas ni kalau booking you all letak nama pelajar boleh sebab awak tinggal kad awak. Nanti dia tak tally kad Nazmi tapi nama Zuzita macam tu. Dia nak call awak tak boleh. Kalau ada kecemasan tiba-tiba katakan pengarah nak guna bilik tu kan. Kecemasan tu nanti dia confuse. Kad dengan nama tu lain. Kalau Nazmi yang booking, nama Nazmi. Kalau Zami yang booking, nama Zami. Kad Zami macam tu. Orang yang hantar pun kena orang yang sama.
Dia ada satu bilik lagi ke atas tu yang sangat besar lagi. Ataupun di arah atas tu yang tempat exam tu, tapi you all exam kat mana? Oh, dekat dewan. Kita boleh guna bilik yang atas tu. Sebab dekat atas tu saya rasa ada whiteboard. Kita cari ruang yang hujung supaya kita tak bising sangat. Sebab library tak boleh bising kan. Nanti awak riki-riki dulu esok. Awak tengok tempat atas tu, ruang atas tu, tempat ada susu-susu meja tu. Kita belajar kat situ. Sebab minggu depan ramai dah. Tinggal 14 Okay, orang dah. Mama. Kan 14 orang. Bilik tu tak muat lah. Tak sesuai bilik yang kecil tu. Okay, so Mama teruskan. Okay, bagaimana cara kita nak ringkaskan soalan ni? Okay, nak ringkaskan. Markah nanti kita fikir kemudian. Yang ni nak terang dulu. Okay, so yang ni. Okay, Mama buat naik. Buat naik tu, nombor dua Mama tak luar. Dua tak luar. E, bila dia naik, kuasa tu dia akan jadi negatif 2x. Tu menurut Abdul Sari Mama nak kira itu benar. Oh, ni. Tolak dengan integrate kosong sehingga dua. Kita belajar indeks apabila Mama naikkan ni. Apabila E, mula-mula dia ada kuasa 3x tambah 2. Bila bahagi tu dia akan jadi tolak dengan 2x. Tu Mama Zain nak terang tu. Sebab tu nak kena tulis sini. Bukannya tulis hari tu. Okay. So, Mama Z ringkaskan lagi. Tiga warna kat atas ni, markahnya baru satu. Jadi yang mana boleh skip, nanti kita skip. E kuasa negatif 2x. Dx tolak. Yang ini kosong hingga 2. Tinggal lagi E kuasa x tambah 2. Sebab kita dah ringkaskan. Okey, ada pelbagai warna, purple, hitam dengan hijau. Yang mana nak tanya boleh tanya dulu sebelum kita buat. Ada tiga warna dah tu. Mama. Tak ada eh? Okay, so kita akan integrate. Kita akan integrate. Mama, kain nak tanya Mama. Aha, boleh? Yang warna hijau tu, X tambah 2 tu, ringkaskan dari atas. Dari atas ni? Ha, 3X tolak 2X, tinggal X. Ha, masa exam hot tu, awak pelajar tak nampak tu. Dia tak nampak macam mana boleh mati. Dan akhirnya dia tak dihantar kertas kosong je hot ni. Nombor 2 pin ni dia hantar kertas kosong sebab ya integration ni kalau kita tak faham dia tak boleh nak nulis. Yang hari ni ni sebab Mama Z nulis nampaklah jalan kerja tu. Kalau tanya pelajar sem 1 dia dapat 4 flat dulu kan sini awak. Nama dia apa? Saya rasa bersalah lah dengan kelas dia yang ini. Sebab sem 1 pesyarah lain yang ajar dia dan semua pelajarnya 4 flat. Sorry. Semua pelajarnya A. Jadi untuk matematik dapat 4.00. Sorry, ada seorang dapat A minus. Ada seorang dapat A minus. Husna nama dia. Yang lain A, Husna. Yang lelaki seorang ni dia A. Bila semester 2 saya mengajar, saya tukar kelas, saya ajar. Yang lelaki ni dapat A minus, yang perempuan ni pula A. Sebab yang lelaki ni saya perasan daripada mula-mula saya masuk kelas dia, dia memang terror algebra. Dia memang terror algebra. Tapi setiap kali buat tajuk integration, Mama ajar integration tapi yang dia faham adalah differentiation. Setiap kali Mama kata kuasa bertambah satu, dia akan buat kuasa berkurang satu. Dia susah nak ubah sebab markah tajuk 2 ni 3, 8, 8, 11, 15. Markahnya 15.
Kalau awak tak dengar skor 15 ni, 100 tolak 15 dah. Tinggal berapa lagi? 85. Sebab dia memang tak jawab tajuk integration. Lepas tu, tajuk 3 pula adalah aplikasi integration. Dia tak ada skor pula ni. 5 tambah ni 12. Tolak lagi 12. Soalan Mama Z. Dia dapat A ke tak? Ha, kalau dia dapat markah 73, A ke tak? Ha, sebab itu pelajar lelaki ni dapat A minus. Sebab dia memang tak nak langsung tajuk integration. Ha, jadi, Mama Z bagi tahu awal-awal, yang mana yang benci tajuk integration, kena buang. Ha, kena buang benci tu. Okey, so Mama Z teruskan eh. Ada line ke? Dekat pelajar ni ada line ke tak ada ni? Ada Mama. Baik eh? Okey, Mama teruskan eh. Ya, baik. Okey, dua. Bila kita nak buat tajuk integration, dia ada petua-petua untuk setiap fungsi. Untuk eksponen, salin semula, soalan, sebiji, sebijun. Bahagi dengan pembezaan kuasanya, negatif 2. Ah, itu untuk eksponen. Tolak. Salin semula soalan sebiji sebijun. Bahagi dengan differentiate power dapat 1. Sebab bila kita differentiate hak atas ni ni, differentiate x dapat 1, differentiate 2 dapat 0. Tinggal 1 lah. Okey. Jadi Mama Z tak payah buat tambah C. Okey, tak payah buat tambah C. Sebab semua benda ni adalah dari kosong sehingga 2. Bila Mama Z ringkaskan, okay, contoh eh, ringkaskan ni. Ha, ni ringkaskan. Maka jalan kerja awak nanti akan jadi negatif E kuasa negatif 2X tolak dengan E kuasa X tambah 2. Kosong hingga 2. Mama Z tak skip jalan kerja ni. Okey, Mama Z nak ganti. Walaupun ganti dengan kosong, kena tunjuk. Walaupun ganti dengan kosong, kena tunjuk. So, Mama Z wajak dah ni. 3 kali Mama Z ulang. Gantian dengan kosong, kena tunjuk juga. Lah nak nilai kosong pun tak apa. Okey, negatif. E kuasa negatif 4 tolak E kuasa kosong tambah 2. Eh, Masya Allah. Mula-mula. Tolak dengan E kuasa 2 tambah 2. Tolak negatif E kuasa kosong. Tolak E kuasa kosong tambah 2. Ha, Mama Z tunjuk proses menggantikan dengan kosong. Okey, lepas awak dah tunjuk proses ganti, tak payah kira dah lah nilai dalil tu. Sebab kita ada jawapan kalkulator tadi, negatif 46.227. Siapa tak percaya, tekan kalkulator senyap-senyap. Tekan senyap-senyap. Awak akan dapat jawapan yang sama. Okey. Panjang lebar Mama Z Terehon ni. Walaupun makannya sebenarnya 5, awak boleh shortcut banyak benda. Mama dia tunjuk. Sebenarnya jalan kerja ni, tak ada. Dia direct to sini sebenarnya. Kalau siapa yang okey, dia congak. Warna purple, hitam tu sebenarnya tak ada. Ha, tapi kalau buat tak salah. Cuma membazir masa. Okey, Mama Z tunggu. Kok-kok ada pelajar nak tanya. Mama Z standby kat sini. Boleh tanya. Tak ada masalah. Kita nak beranak saja.
Sebab kita ada banyak masa untuk terang yang ini, Mama Z kena cuba gunakan semaksimum mungkin. Sebab minggu depan pun Mama Z ada mesyuarat juga sehari. Sebab dia bagi tahu last minute tu ya. Banyak mesyuarat yang last minute. Bagi tahu lewat. Okey, beres tak ada eh? Okey, Mama Z nak teruskan soalan seterusnya. Soalan ni siapa yang tak ada, Mama Z harap you photostat lah. You photostat. Sebab apa? Sebabnya nak tengok dalam telefon tu kecil. Walaupun Mama Z tahu you all generasi Z semua tu. Cuma Mama Z rasa bila awak tengok tu saya rasa kesian kat mata awak. Awak telah push mata awak seusia awak 19 tahun. Awak dah paksa mata awak tengok benda yang macam tu. Bila awak masuk umur 40 nanti dia akan ada masalah mata lah. Macam Mama Z walaupun dulu tak pernah guna laptop kan. Bila masuk umur 40 ni dia jadi tak nampak. Faktor umur. Itu kalau Mama Z tak guna gadget yang berlebihan dulu. Mama Z tak ada telefon dulu. Lepas kahwin je suami bagi. Sebelum tu pinjam nombor telefon kawan. Kawan Mama Z. Adik ipar Mama Z sekarang. Bila orang call untuk panggil temuduga. Orang akan call kawan Mama Z. Hello, boleh saya cakap dengan Zuzita? Kawan Mama Z akan kata, ya saya Zuzita. Dia cover saya. Dia seorang kawan yang baiklah kalau dia macam geng Temo tu. Dia akan kata, bukan, ni wrong number. Tapi kawan saya kata, ya saya Zuzita. Ada temuduga cik. Cik kena hadir ke sini untuk temuduga sebagai jurutera bla 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 bla. Kawan saya kata, okey, boleh. Lepas tu dia beritahu saya lah. Kata ada temuduga. Jom kita pergi temuduga. Macam tu. Zaman saya tak ada, gadget. Tapi seusia umur saya 43, saya mula tak nampak. Awak boleh bayang awak umur berapa dah pakai telefon. So kena jaga mata. Kalau tak ada PT untuk print royak, Mama Z print tetapi tak boleh buat balik lah. Kena kut pula Mama Z. Okey lah, print bagi buat balik lah. Tak ada telefon. Tak ada telefon pula. Tak ada ni duit nak print. Tapi ada setengah kawan kita bawa printer kat bilik kan. Tapi jangan curi tau. Mama Z dulu mencuri. Tak ada duit kan. Mencuri untuk print. Dia pergi kelas, Mama Z curi print. Kawan Mama Z dia kedekut. Mama Z tak ada PT. Tapi pesara suruh hantar juga assignment. Tak ada ikhtiar pada masa tu. Mama Z masa dia keluar, curi. Print dekat printer dia tanpa cakap. Sebab kalau bayar satu piece dulu RM1. Mahal. Sebab harga ink dulu mahal. Ink tak ada yang refill zaman dulu. Kena beli yang original. Zaman sekarang ada cetak-cetak rompak ni. Dulu tak ada. Gitu Mama Z nak rayat . Susah. Zaman dulu susah. So bolehlah ni nak puasa kena buat baiklah. Mama Z. Alang-alang ni sekejap Mama Z nak standby kita A4 tu buat balik. Nak print kat pelajar ni. Okay, pelajar baca dulu soalan 2C. Okey, kita sambung.
Okey, untuk soalan nombor 2C, pelajar diberi dua maklumat warna biru ni dengan warna kuning. Jadi pelajar kena guna kesemua maklumat yang diberi dalam soalan. Guna semua. Okey, kena guna semua. Okey, so Mama Z tengok nilai yang ada dekat situ ialah 1.7. Lepas tu ada 5.7. Okey, soalan kita tanya 1.5. Okey, maksudnya Mama Z buat tajuk dia tu tajuk yang paling paling panjanglah 1.7. So nombor yang paling kecil ialah nombor 1. Nombor yang paling besar ialah 7. Kata paling jauh. Fungsi kita ialah QX DX sama dengan, kita belajar sebelum ni, kita kena mula dengan nombor yang kecil. Tapi kita kena berhenti dekat 5 kerana kehendak soalan. Kerana kehendak soalan. Bukan saja-saja nak berhenti. Kalau kita bawa kereta bukan saja-saja nak berhenti. Kadang-kadang anak kita nak kita tandah, kita kena berhenti. Okey, tambah dengan, lepas kita berhenti dekat RNR tu, kita sambung perjalanan dekat dari situlah, dari 5 tu kita sambung, barulah menuju ke destinasi anak Tok Buona dah. Ha, itu jalan kerja kita. Ha, masa degree tak belajar dah ni. Ni masa matrik je belajar ni. Okey, kemudian kita isi nilai yang kita ada. Warna merah Mama Z ni nilainya ialah 10. Macam mana Mama Z tahu? Tu Mama Z tengok warna biru. Lepas tu warna hijau ni soalan tanya. Okey, warna hijau tu soalan tanya, kalau kita malah nak tulis kita label huruf A. Sebab untuk menulis nilai ni semua ni ambil masa 15 saat. Nampak je gitu, 15 saat. Kalau tulis go A baru 2 saat. Ha. Tambah dengan 5 hingga 7, nilainya 6. Mama Z rujuk warna kuning. Jadi kita boleh kira nilai A. Nilai A kita adalah 10.6, iaitu 4. Okey. Jadi nilai kita adalah 4. Boleh tanya, kalau nak tanya C1 boleh ke? Boleh, Mama. Boleh. Okey, Mama Z teruskan lagi nak menjawab soalan yang kedua. Yang pertama, Mama Z akan keluarkan perkali-perkali yang tidak bermanfaat dalam ni. Kita keluarkan perkali itu. Okey, semasa Mama Z keluarkan, okey, jadi kat situ 3/10. Tiba-tiba nilai ni terbalik. 1 duk atas, 7 duk bawah, QX DX tambah dengan 1/2 integrate 5/7. Kemudian sini QX DX. Okey, seandainya pelajar nak suruh benda ni sama seperti warna biru dengan kuning, kita boleh paksa dia 3/10, kita boleh paksa 1 ke bawah, 7 ke atas seperti warna biru, tetapi kita kena letak negatif. Ah, itu dia punya properties. Okey, kita boleh letak. Tambah dengan 1/2, katakan Mama Z nak gantikan nilai tu, warna kuning tu dengan 6. Jadi nilai yang ini akan jadi negatif 3/10. Nilai biru tu adalah 10. Tambah dengan 3. Okey, yang depan tu negatif 3. Tambah dengan 3. Jawapan kita adalah 0. Okey, selesai soalan 2C2. Okey, Mama Z buka kepada soalan.
Mama tengah yang jadi negatif depan tu. Okey, untuk yang negatif kat depan, sebenarnya dia berasal daripada nota kita. Tajuk dua. Okey, dia berasal daripada nota kita, tajuk dua. Last sekali. Bila ulang kaji, Mama automatik akan ingat di mana lokasi nota. Nota kita di sini. Boleh nampak ke? Okey. Apabila nilai A sepatutnya di atas, ditukarkan menjadi bawah, B berada di bawah, ditukarkan kedudukannya ke atas. Maka nilai originalnya yang positif, okay, yang positif perlulah ditukar menjadi negatif. Itu petua, itu adalah properties of definite integral. Muka surat 41. Jelas tak? Dengan bukti sekali Mama Z tunjuk. Boleh tak? Boleh. Okey, selesai soalan nombor 2. Jangan minta nak balik awal, jangan minta balik awal dah. Mama Z relax je ni. Anak duduk rumah, suami duduk rumah, suami jaga anak. Marah tu nombor 2, kena marah. Soalan tugas kita mengajar. Okey, ready? Mama Z nak buat nombor 3B. 3B. Bersama dengan inovasi baru, Mama Z dapat inovasi ni pada hari Khamis. Kelas A2 T10. Dia sebenarnya semalam Mama Z pergi jumpa cikgu pakar sekolah sains. Dia minta Mama Z pergi rumah dia lah. Tahu kenapa dia tanya. Mama, madam, saya nak tanya soalan dekat madam. Sebab saya pernah hantar inovasi ke sekolah sains. Macam mana madam boleh menghasilkan inovasi yang sangat kreatif? Boleh tak madam share dengan kami di sekolah? Saya biasanya kalau pagi saya memang akan naikkan nama pelajar saya. Oh, ni bukan idea saya. Saya dapat kerana pelajar saya ada masalah memahami semasa saya mengajar. Apabila saya menerangkan kaedah baru dan mereka faham, itulah sebenarnya inovasi saya. Jadi yang awak nampak-nampak ni sebenarnya hasil daripada ketidakfahaman pelajar dan rakan-rakan awak sendiri, Mama Z jadikan dia inovasi. Sangat berterima kasih Mama Z dengan awak ni. Bila tak faham, Mama Z berusaha untuk mencari idea. Bukannya Mama Z reka kalau Mama buat ni, bukannya orang lain buat. Orang lain tak buat lagi. Orang lain belum terfikir. Tapi sebab you all rapat dengan Mama Z, bila Mama Z tanya tak faham mana royak. Bila royak, maksudnya Mama Z berfikir apa sebenarnya yang saya perlu buat untuk belajar faham. Kalau awak asyik tak faham awak dia, itu tak boleh membantu Mama Z. Dan ilmu yang awak bagi, contohnya bila Mama Z dapat daripada kelas A2 T10, ilmu yang dia cetuskan tu, bila Mama Z guna, dapat pahala. Dapat pahala. Tak tunggu nak puasa semayet je, pahala. Kau ni pun pahala ni. Okay. Setelah 19 tahun Mama Z mengajar, inilah kali pertama Mama Z nak guna kaedah yang mudah ini. Mama Z bila guna ni mudah. Walaupun nampak seperti anak-anak, kanak-kanak, tapi tak apa. Markah tidak mengira kanak-kanak ataupun orang besar. So tengok cara Mama Z pun. Mama Z tinggal soalan ni sebab Mama Z kategorikan dia sebagai susah mula-mula. Tetapi bila buat dengan kelas A2 T10, rugi siapa yang tinggal soalan ni. Sebab kita dah ada cara mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Hok mana hok nak makan nasi lemak, makan tak pun. Okay. Yang pertama, Mama Z nak cari luas. Mama Z nak cari luas. Dan kita bila cari luas, kita terfikir yang pertama, kita tak tahu bentuk graf ni lagu mana. Kita ada dua garisan sekarang. Garisan pertama yang ni,
garisan kedua kita yang ni ada dua. Nak dapatkan gambaran kena lukis, tapi kita tak tahu nak lukis. Lagipun soalan tak suruh lukis. Jadi yang pertama dengan menggunakan kemahiran dalam ekonomi awak. Kelok penawaran bersamaan dengan kelok permintaan. Gunakan yang itu. Yang pertama Mama Z ada Y sama dengan 3X. Kita guna ala-ala macam tu. Yang kedua, kita ada yang kedua Y adalah X kuasa 3 per 27. Okey, Mama nak tanya dulu. Boleh tak ni wanita ni? Y kuasa 3 per 27. Boleh. Boleh? Okay. Boleh. Jadi, kita dah nampak bahawa 3X itu sama dengan X kuasa 3 per 27. Itu yang sebenar Mama jadikan Y jadi tajuk. Jadi bila Mama darab silang situ, 81. Okay. Mama tulis mula. Okay. 81X sama dengan X kuasa 3. Kesilapan pelajar bermula di sini. Apabila dia mematikan nilai X, itulah kesilapan pelajar. Bila dapat macam ni, pelajar cuba uraikan begini. Kosong sama dengan X kuasa 3 tolak 81X. Siapa yang potong nilai X tadi, dia membunuh satu nilai X. Jangan potong. Okey, sampai dekat sini, pelajar boleh fakturkan. X kurungan X kuasa 2 tolak 81. Kosong sama dengan X. X tolak 9. X tambah 9. Jadi dekat sini kita boleh simpulkan nilai yang hampir-hampir kita gugurkan tadi tu. Kosong tu. Hampir baru nak mengandung ni gugur. X sama dengan kosong. X sama dengan 9. X sama dengan negatif 9. Kita ada 3 nilai. Kita ada 3 nilai. Jangan takut sebab kuasa 3 memang ada 3 nilai. Tetapi dalam soalan dia bagi tahu. Hendaklah nilai X itu lebih besar dari kosong. Atau paling lekih pun sama dengan kosong. Jadi bermaksud Mama Z kena buang nilai ni kerana dia melanggar peraturan. Okey, ada soalan situ? Ada soalan? Tak ada, Mama. Tak ada. Okey, Mama Z teruskan. So, tahulah kita bahawa kita kena mencari area. Kalau ikutkan rumus sebelum-sebelum ni bersamaan dengan integrate nombor paling kecil 0, nombor paling besar 9. Sepatutnya Mama kena buat Y2 tolak Y1. Dalam nota kuliah pun Mama Z buat macam ni. Y2 tolak Y1. Lepas tu kita kena tengok dari atas lah, tengok dari bawah lah, tengok macam tu kan. Step yang kebiasaan kita belajar, step itulah kita guna. Maka tercetuslah inovasi daripada kawan-kawan awak. Inovasinya ialah kita boleh kira nilai luas untuk A dahulu. Kemudian kita kiralah luas untuk B. Inovasi dia. Nanti kita ambil tengok siapa yang tinggi, tolaklah nilai yang rendah. Jadi sekarang inovasi kita ialah kita tak perlu cari siapa Y2, siapa Y1. Kita dah jimat banyak masa. Tak perlu cari sebab kita tak tahu. Kita malah nak tahu contoh. Ataupun kita payah nak pehek. Jadi kita buat, kita cari luas satu persatu. Kita akan cari luas A dan luas B. Okey, so yang pertama Mama nak cari luas A. Iaitu integrate 0
Hingga 9. Okey, so mama ada dua sini ni. Yang pertama tadi hak ni. Mana mula-mula tadi? Ah ni ni. Ada dua ni. Sana saya buat dalam ni sikit. Ah ni yang pertama. Ni yang kedua. Jadi kita tak tahu siapa A siapa B. Kita tak tahu. Jadi kita kira random. Okey, contohnya mama ambil yang pertama dulu eh. 3x. Ah kita kira je dulu. 3x. Apabila kita integrate, mama dapat 3 x kuasa 2 per 2. 0 sehingga 9. Sama dengan 3 per 2. 81 tolak 0. Ha, berapa dapat? Ha, 3 per 2 darab 81. So mama Z dapat dalam ni, mama Z buat dalam desimal 121.5. Okay, mama Z labelkan dia sebagai luas A. Boleh ke, Wak? Ke rasa susah pula? Boleh ke tak? Boleh, Mama. Boleh, Mama. Boleh, eh? Mama Z teruskan lagi. Mama Z cari luas yang kedua. Kita integrate 0 hingga 9 dan kita ambil fungsi yang kedua tadi. X kuasa 3 per 27. Lepas tu mama awak ni tak suka nombor tu dalam. Kalau aku rasa saya memang letak luar. Jadi bila kita integrate, X ni jadi kuasa 4 per 4. Tak luar juga. Mama tak luar. Tak sewi serabut. Sekejap eh. Tadi 0 hingga 9. Okey, 0 hingga 9. Okey. So mama ganti. Okey. 27 darab 4. 108 bentar eh. Alih. 1 per 108. 9 kuasa 4. Buat je 9 kuasa 4. Sebab kalkulator kita boleh kira. Okey. So kita tengok dapat berapa. Kita ada 1 per 108 dan darab dengan 9 kuasa 4. So kita dapat kalau dalam desimal 60.75. Okey, so sekarang awak tengok dah. Nombor mana awak besar? Luas A ke luas B? A. A lebih luas. Jadi kita tak perlu nak cari siapa siapa tinggi, siapa rendah. Macam yang kita belajar sebelum ni kan. Y kena juga cari Y dua siapa. Kena juga cari Y satu siapa. Awak ni tak payah cari. Kita tidak kira sorak-sorak banding. Ah, mu tinggi, mu rendah. Jadi oleh sebab itu, luas kita dengan mudahnya 121.5 kita tolak saja dengan 60.75. Dapatlah jawapan kita. Mama buat 121.5 tolak answer. Dapatlah jawapan kita 60.75 kebetulan sama. Inilah dia inovasi yang lagi memudahkan pelajar. Yang sebelum ni mudah dah tapi ni nak suruh mudah lagi. Lagu mana rasa ni? Next inovasi boleh masuk dah tajuk ni ni. Okey, kedak ni. Lagu mana sebelah sana? Hidup kedak ni. Ada satu ni. Okey, Mama. Duduk dengar. Duduk dengar dua orang je hidup. Alah, tak apa hidup ni. Lagu mana? Kena suruh saya jadi macam profesor buat banking tu. Suruh buka kamera. Nanti viral. Mereka ada remote. Eh, ngerti eh. Boleh kedok ni. Cara baru ni. Boleh, Mama. Minggu depan nak baca UPS dah. Awak tahu UPS awak bila? Selasa minggu depan. Selasa minggu-minggu depan.
Minggu depan ni. Minggu-minggu depan. Minggu depan kan setiap hari Selasa kita buat up safe kan. Tapi minggu depan orang tarawih. Ni Sabah kalau Mama Z nak buat kelas malam. Jadi Mama Z tak boleh nak buat kelas malam. Sebab bulan puasa. Jadi semalam hari Jumaat walaupun tak kerja, Mama Z dah hasilkan satu interaktif kelas malam. Interaktif kelas malam. Kadang-kadang kalau kita membaca ilmu ni di bulan puasa, dapat pahala juga. Jangan awak ingat baca Quran saja. Apa yang kita belajar, ilmu, apa ilmu pun. Jadi awak boleh guna di siang hari masa awak tengah lapar tu kan. Awak tekan je link Mama Z tu. Mama Z akan buat dalam bentuk interaktif. Awak cari waktu malam, awak tengok Mama Z nak royak gitu je lah. Sebab tak boleh buat kelas malam. Live macam biasa tak boleh dah. Bulan puasa tak boleh ganggu pelajar. Pelajar nak buat amal ibadah. Jadi tak boleh nak tolong ulang kaji sama-sama. Yang boleh tolong interaktif saja. Tadilah sendiri. Siapa malas tadi, makah dia kurang. So far comel. Makah comel belakang. Hot ni pun 17 markah. 17 markah terakhir. Lepas tu boleh sipir dah. Lepas UPS yang ketiga ni, awak boleh simpan nota bab 4. Boleh simpan nota bab 5. Boleh simpan nota bab 6. Boleh simpan nota bab 7. Boleh simpan nota bab 8. Hot ni sipir dalam beg nak balik raya nanti. Awak balik selalu rumah nota ni. 4, 5, 6, 7, 8. Sebab yang masuk exam cuma 1, 2, 3, 9, 10, 11. 6 bab saja masuk exam. 5 bab kita buat balik raya awal. Dia raya awal. Okey, Mama Z nak pergi seterusnya. Sambung lagi. Seperti yang Mama Z kata, sebab video hari ini sangat penting. Kita nak kena terang habis. Supaya rakan-rakan lain nanti bila Mama Z kursus dia ada bahan dah. Okey. Okey, sebab yang A1 Mama Z memang dah ajar benda ni, cuma latihan je belum. Okey, yang C itulah. Apabila awak jumpa benda dalam keadaan peratus, sebenarnya itu adalah merujuk kepada probability 0.1. Okey, ada tiga benda, tiga taburan yang kita belajar dalam tajuk 9. Yang pertama, X bertabur secara binomial, ada nilai N dan ada nilai P. Masa kita tengok sini, kita pun senyum dah. Oh, jumpa dah ada P situ. Okey, so lagi X bertabur secara poson lambda. Oh, macam tak kena ni, ni tak kena, tak kena sebab tak ada nilai probability. Yang ketiga, X bertabur secara normal nilai min dengan nilai variant. Ada tak nilai proba kat sini? Yang ketiga. Tak ada juga. Jadi daripada hasil awak fikir-fikir-fikir ni, awak tahulah soalan nombor 6 ini adalah binomial. Itu cara berfikir untuk soalan jenis ini. Bukannya terus dapat jawapan, bukan. Kena berfikir dulu. Jadi, X bertabur secara binomial. Untuk soalan A, dia bagi nilai N-nya sendiri iaitu 15. Tetapi dia share nilai probability dalam soalan pokok. Okey, satu markah. Ni satu markah dapat. Lepas tu baru ada soalan find probability. Pelajar kena tukar kepada huruf P besar, X besar. More than 5. Apabila pelajar nak buka buku statistik, ada masalah sikit kat sini. Sebab kat sini tiada tanda sama dengan. Tiada tanda sama dengan. Jadi pelajar, Allah, lupa pula pemadat saya besar.
Dia ada tanda sama dengan. Jadi pelajar kena tukar jadi X lebih besar sama dengan 6. Okey, ada soalan tak situ? Ada, Mama. Ni satu markah. Ni satu markah. Tiga markah. Okey, jadi Mama Z kena buka buku statistik. Buka buku statistik. Mana nak buka ni? Mana nak buka ni? Sebentar, cari sekejap. Buku stat. Binomial. Binomial. Okey, Mama Z buka buku statistik sekarang. Pelajar pun kena buka lah. Okey, pelajar kena cari kos. Berapa tadi? 0.1? 15. 15.01. Okey, so Mama Z cari benda penting. Mama Z cari atas ni dulu. Cari atas ni dulu. Ada tak 0.1? Tak ada. Tak ada. Cari muka surat lain pula. Tak ada juga. Muka surat lain pula. Tak ada. Jumpa dah 0.1. Tapi step yang kedua pula ni. Mama cari nombor 15. Ni 3, ni 4, ni 5. Ni nak cari 15. Nak go. Ni jumpa dah 15. Kita nak baca nombor berapa? Nombor 6. Nombor 6. Kita baca nombor 6. Inilah bacaan kita. 0.0022. So jawapan kita 0.0022. Okey. Yang tajuk ni, nilai yang awak baca dalam buku statistik tadi, kalau awak baca bilangannya ada 4 decimal places, jawapan pun kena 4, jangan kecil-kecil. Tak boleh kecil sebab kita baca fakta. Kita macam jadi lawyer, kita rujuk page kes yang sebijik macam kes itu. Kita tak lewat kecil jadi 0.002, tak boleh. Kita kena salin semua 0.0022. Itu soalan A. Mama Z buka kepada soalan, kok ada nak tanya? Jawapan ni C1. Tak ada, Mama. Tak ada. Mama Z pergi soalan nombor 2. Soalan B. Soalan B, dia mengemukakan nilai N yang baru. Jadi X bertabur secara binomial 25.0.1. Kemudian dia tanya probability. Mama Z kena tukar perkataan itu kepada simbol P besar. Dan dia guna 5R defective. Jadi X sama dengan 5. Okey, apabila dia keluar tanda sama dengan, Mama Z boleh guna dua kaedah. Sekejap eh. Okey. So Mama Z guna rumus ni. N. Oh, sekejap. Besarkan tulisan. N C R darab probability success 0.1 kuasa 5 darab probability to fail 0.9 kuasanya 20. Ada soalan Mama Z buka kepada pelajar. Kok nak tanya, ada soalan tak? Boleh ke? Rumus. Allah, sudahlah tu saya hari satu dah. Mula-mula. Boleh jom ya, licin. Dengan satu lagi pukul 8. Rumus muka surat 1 buku statistik. Ni rumus dia.
Okey, satu lagi masalah cara nak tekan kalkulator. You tak jumpa huruf C. 25 dan kena tekan shift. Bahagi. Ha, itu biar huruf C. 5 darab 0.1 kuasa. Eh, ya Allah, ya Allah. 0.1 kuasa 5 darab 0.9 kuasa 20. So jawapannya sebab mama guna rumus, eh? Mama guna rumus. Mama kena ambil jawapan tu saya boleh seorang tulis dulu nanti mama tak bila mama tulis dia terpadam ni. Okey mama. 0.06 46. 46. Mama kena round off sebab dia panjang lagi satu sebab mama guna rumus. Selain daripada itu, katakan pelajar tak suka guna rumus, dia nak guna juga buku statistik pun boleh. Ni jalan kerja alternatif. X sama dengan 5 sama dengan probability X lebih besar sama dengan 5 tolak dengan probability X lebih besar sama dengan 6. Jadi mama pun cari dekat buku statistik. Yang pertama nak kena cari 0.1 tadi itulah. 0.1 jumpa dah nak kena cari 25 pula. Ya ampun. Ha, 25. Jumpa tak 25? 15. 25 dah soalan B. Okay. Kita buat soalan B ni. Nilai N dia bukan 15 lagi. 25 dah. Betul-betul. 25 dah. Sebab mama nak royak. Nak royak. Selepas nombor 20 ni, ada tak jumpa 25? Tak ada. Tak ada. Sebab itu mama nak suruh juga mahir guna rumus. Sebab kadang-kadang apa yang kita reti, apa yang kita mahir, orang tak tanya. Kita mahir guna table. Tapi dalam table ni nombor 25 tak ada. Jadi terpaksalah guna rumus. Itu dia cara mama Zek ni ajar. Jadi siapa hok mahir rumus? Hok mahir rumus, mama nak royak. Ni contoh soalan exam ni, mama ambil soalan exam. Dia kadang-kadang awak mahir rumus, awak tak awak benci sorry. Awak tak mahir rumus, awak benci rumus. Awak suka guna table, tapi soalan pada tahun tu membelasah orang yang guna table, dia tak boleh guna table. Jadi moral of the story, belajar semua. Okay? Belajar semua sebab kita tak kena tahu bahawa orang takkan uji apa yang kita tahu. Orang suka tanya apa yang kita tidak tahu. Ha, kita kena ready. Jadi nak senang cerita, belajar semua. Boleh? Salam B. Okay, baik kan? Boleh, mama. Mama nak buat C pula. Kita tengok C. Soalan C, dia memberikan nilai N sendiri. X bertabur secara binomial 100 0.1. Kita ada masalah apabila nilai N-nya terlalu besar, kita tak mampu gunakan binomial. Jadi Mama Z ajar minggu lepas hari Senin, kita kena buat approximation. Kena buat pertukaran daripada binomial menjadi normal. Cuma bila kita nak isi nilai dekat sini, okay, kita nak isi nilai kat sini sekarang, kita tak boleh isi nilai 100. Sebab dekat situ adalah nilai min. So daripada sini, pelajar kena cari nilai min terlebih dahulu. Iaitu N darab dengan P. N kita 100, P kita 0.1. Jadi nilai min kita ialah
10. Jadi X bertabur secara normal, min dia 10. Kemudian Mama Z kena cari nilai variant adalah N darab P darab Q. So kita dah kira tadi dapat 10 darab 0.9. Nilai variant kita ialah 9. So variant kita 9. Ataupun lebih cantik, nombor 9 ni ditulis sebagai 3 kuasa 2. Yang ini Mama Z buat dalam kotak warna hitam, soalan original, iaitu binomial, kita dah tukar dia menjadi normal. Ini yang kita belajar yang last hari tu. Sampai sini boleh? Boleh? Okey, step yang kedua ialah Mama Z perlu buat proses tambah atau tolak dengan 0.5. Kita kena kenali dia sebagai correction for continuity. CFC. Continuity for correction ataupun correction for continuity. Mama Z lupa dah nak sebut kan. Pembetulan keselanjaran bahasa Melayu dia. Okey, kita tengok soalan kita. Ia kata kat situ 9 hingga 14. Probability 9 to 14. Macam tu. Mama Z nak buat proses CFC. Oleh kerana simbol dekat sini besar, kita panggil dia kaya. Simbol kat sini kecil, kita panggil dia miskin. Dalam nota kuliah hari tu. Jadi sebab dia kaya, dia kena dermakan 50 sen. Jadi baki tinggal RM8.50. Yang ini dia kaya, dia miskin, dia kena derma, dia kena terima. Jadi 14.5. Okey. Ada soalan situ? Dia tinggi sikit dah. Okey. Step seterusnya, Mama Z kena buat proses pertukaran daripada X supaya dia menjadi Z. Step seterusnya, pertukaran X menjadi Z. Faktor penukarannya ada rumus diberi, Z sama dengan X tolak dengan mean per dengan standard deviation. Itu rumus dia. Jadi nilai ni Mama Z kena buat perubahan lagi kepada probability 8.5 ni nilai X yang lama. Mean kita 10. Variant kita 9. Standard deviation kita 3. Jadi nilai kat sini dah jadi Z. So kat sini akan jadi 14.5 tolak dengan 10 per dengan 3. Okey. So dapat berapa, Wak? 8.5 tolak 10 bahagi dengan 3. So negatif 0.5. Yang ini akan jadi 14.5 tolak dengan 10 bahagi dengan 3. 1.5. Okey, kalau kita tak dapat gambaran, Mama Z dah bagi tahu hari itu, walaupun markah tidak diberi, kita kena lukis untuk dapatkan gambaran. Nilai tengah-tengah ni kosong. Jadi sini negatif 0.5. Sini adalah 1.5. Jadi kawasan belorek berada di tengah-tengah ni. Bentar ya. Sekejap deh.
Awak awak sambung. Sambung sekejap. Okay, so untuk yang ini biasanya Mama Z buat label kan? Okay, Mama Z buat warna-warni lah. Okay, sekejap, Mama Z buat warna-warni. Okay, kawasan ni Mama Z buat warna kuning. Ini kawasan yang tak nak ni warna kuning. Satu lagi Mama Z buat kawasan warna biru. Jadi kalau nak cari keluasan di situ. Okay, keluasan kawasan belorek itu semua sekali. Warna kuning tambah dengan kawasan belorek tambah dengan warna biru, keluasan di bawah graf itu adalah 1. Jadi kalau sekarang ni awak nak cari luas kawasan belorek bersamaan dengan 1 tolak dengan kawasan kuning. Kawasan kuning tu sebab dia kecil. Okay, dia berada di sebelah kiri, so kita buat Z kurang dari negatif 0.5. Kawasan biru pula, Z besar dari 1.5. Okay, saya standardisakanlah ni, tanda dia takut awak keliru dah. Saya buat je lah tanda sama dengan ni. Takut awak keliru. Okay, so katakanlah jangan bagi tahu Mama Z royak ni, katakanlah tajuk yang ni Z ni awak malah nak belek kuku sifir dah. Okey, jadi dekat kalkulator awak ni awak step ambil step okay, katakan awak ambil nombor 1 itulah contoh ya Allah step. Okey, lepas tu awak tekan shift, awak tekan 1, shift 1. Tajuk ni adalah tajuk distribution. Awak ambil nombor 5. Okey, bacaan awak kita ambil belah kanan belah kanan saya ambil R tu nombor 3. Contohnya saya ambil tu sebab dia belah kanan tak ada negatif dah. 0.5. Dapat jawapan situ. Okey, dapat jawapan situ. Allah berapa dah saat ni? 0.3080. Okey. Kan keliru situ, nak round off ke tak? Jadi dekat sini Mama Z tunjuk buku statistik satu lagi. Okey, buku statistik satu lagi. Pelajar ada tak ni Mama Kecek ni? Pelajar ada tak? Ada. Okey. Jadi pelajar ambil sekali lagi. Sekejap eh. Berapa buku sungguh ada ni? Oh sila ambil lah eh. Normal. Okey. Okey, 0.5. 0.5. Bahaya juga kalau guna kalkulator tadi. Kalau 0.5 tadi, sepatutnya jawapan kita 0.3085 deh. Mama awak tadi jawapan dia berapa?
So bahaya, bahaya tak ajalah. Sebab ikut buku stat lah. 308. Mama, terus tengok mula kalkulator, Mama. Mula, mula. Weh. Eh, merah pilih lima, Ma. Pilih lima, okey, betul-betul. Mama pergi bunda kok mana tadi? Mata baca kok jawi kan? Mula. Okay, kalau awak malas nak beret buku stat, awak tekan kalkulator, awak dapat. Tapi kena hati-hati deh. 0.3085. Kalau awak beret buku stat pun ada. Buku stat pun ada. Ni Mama tunjuk tu. Tu 0.3085. Tapi kita kena beret buku. Kalau guna kalkulator, terus dapat. Okay. Mama nak tunjuk 1.5 pula. Okay. Shift 1, distribution, right, masukkan 1.5. 0.0008. Ingat dah? 0.0008. Laki ni apa dah? 0.08. 0.08. 0.08. Okay. Dalam buku stat, 1.5. 1.5. Sama. Sama saja. Jadi, penting kita berguru dengan cikgu kita ni sebab dia ada nak bagi mana mudah. Okay. So, kita tekan kalkulator. Kalau nak mudah lagi, sekali arul tekan. 1.0.3085 0.0068. So, jawapan kita ialah 0.62, oh tak ada baca, N247. Inilah dia soalan. Kita tengok jawapan kita 6247. Ni soalan kita. Ni betul, ni pun betul, ni pun betul. Mudah saja. Okey, yang itu dalam kerja soalan nombor 6. Okey, apabila awak nak buat soalan nombor 7 nanti, okey, dia bagi tahu dah ni normal. X bertabur secara normal with mean, dia royak dah mean dia 485000 dan dia bagi tahu standard deviation, dia bagi tahu juga. Cuma nilai yang kita kena tulis sini ialah dia nilai yang nak tulis sini ni kita kena buat kuasa 2. Sebab dekat rumus tu sebenarnya kat situ nilai variant. Soalan bagi standard deviation, jadi kenalah kita letak kat sini kuasa 2. Iaitu 1 markah awak dapat. Okey, 1 markah. Itu soalan direct sebenarnya. Okey, kemudian untuk jawab soalan A, dia nak percentage. Ada perkataan between, tapi sebab soalan kita ni normal, kita tak ambil kisah sangat. Jadi, probability kita tu, dia nak 425000. Dia kata between. 545000. Dia kata between. Tapi pelajar kena ingat, yang ini masih lagi X. Dia kena tukar menjadi Z. Kita nak kena buat pertukaran menjadi standard normal. Okay. So kita akan dapat, selepas tu kita akan dapat probability jadi gemuk sikit. 425000 tolak dengan mean kita tadi dalam soalan tu 485000 dan kita kena bahagikan dengan standard deviation 30,000. Nilai tengah ni dah mula jadi root Z. Kemudian 545000 tolak dengan mean. Okay, mean kita ialah
4.85000 per dengan standard deviation kita 30,000. Dia sebenarnya nombor dia terbesar, dalam kerjanya sama. Jadi kita ada 4.25000 tolak 4.85000. Okey, bahagi 30,000. So nilainya sebenarnya kat sini ialah negatif 2. Kat sini Z, kita tengok belah sana pula. 545000 tolak 485000 bahagi 30,000. So sini dapat 2. Nilai yang sebesar-besar bagak tadi dah jadi kecil dah. Kecil dah sebenarnya. Okey. Lepas tu lukis kulit siput. Okey, lepas siap prof tu kata lukis kulit siput. Kita nak lukis kulit siput ni. Okey, nilai tengah ni kosong. Jadi negatif 2 belah kiri, 2 belah kanan. Soalan Mama Z. Kalau Mama Z buat sini warna biru. Okey, sini warna biru. Dekat sini warna kuning. Soalan Mama Z. Sama tak luas biru dan kuning? Sama. Luasnya adalah sama sebab nilainya sama. Okey, tapi kalau awak nak guna istilah yang sebelum ni, katakan awak nak buat ini A, ini B, yang awak kena tahu ialah A tambah dengan biru, tambah dengan kuning, tambah dengan, oh biru huruf B juga. Ni huruf C eh, huruf C. Tambah dengan C, jumlahnya adalah 1. Kemudian kuning dengan biru ni adalah sama. Jadi Mama boleh katakan dia sebagai 2 kuning sama dengan 1 tolak dengan luas A tolak dengan luas C. Okey ke? Faham ke? Sebab biru sama dengan kuning, jadi Mama Z declare yang biru tu pun kuning juga. Jadi 2 kuning. Okey, faham Mama. Boleh. So, 2K sama dengan 1 tolak probability Z lebih kecil dari negatif 2 tolak probability Z lebih besar daripada 2. Okey. So, bila kita guna kalkulator 2K sama dengan, okey kalkulator, shift 1, distribution. Kalau tekan nombor 2, right, right, nombor 3, masukkan 2. So, nilai awak hot 2. Okey, nilai awak hot 2, dia akan jadi sekejap, 1 tolak 2 kali 0.022 75. Sekejap saya nak tengok buku stat. Nombor 2. Ni. Bahaya ni. Mama Z nak kena bunda Boleh Mama Z bunda? Mama Z bunda jadi 0.0228 Mama Z bunda jadi sama seperti buku. Okey, soalan Mama Z, ada tak nak tanya kenapa di situ 2 ni? Kenapa sini 2 ni? Ada tak nak tanya? Luas apa, A ma? Luas A dengan luas C ni sama ke tak? Sama. Dia sama. Sebab tu Mama buat 2 kali ganda. Okay. So bila pelajar kira 1 tolak 2 darab 0.0228. Okay. Lepas tu bahagikan dengan 2. Jadi awak dapat nilai K itu sama dengan
0.4772 ke 2. Tu Mama Z check jawapan akhir. Ikut salah. Okey. Belum dapat jawapan lagi. Okey, mana je lagi dia tadi? Okey, Mama Z dapat waktu. Mama Z pada ni dah. Okey, Mama Z dah dapat nilai K 0.4772. Tapi soalan kita nak persen. Nak persen. Macam mana nak tukar tu? Dia kata calculate the percent. Okay. Macam mana bila dah dapat jawapan ni, Mama Z nak tukar dia jadi persen. Nilai K dah dapat dah. Nilai kawasan belorek tu dah dapat dah. Okey, okey. Sekejap eh. Mama Z ada salah sikit sini. Bukan salah. Kalau Mama Z dapat nilai K tu, Mama Z baru dapat keluasan kuning. Mama Z tak perlu bagi dengan dua tadi. Berapa tadi eh? Kalau darat dengan dua ni? Darat dengan dua. Ni silap. Sebab Mama Z memang nak cari keluasan 2K. K yang pertama. Sekejap eh. Nak tulis mana pen. Ni K yang pertama. Ni K yang kedua. Jadi Mama Z memang nak cari nilai 2K. So 2K tu awak akan dapat nilainya sebagai 0.9544. Jadi bila dia suruh tukar jadi peratus, kita akan tukar jadi 95.44%. Kenapa Mama Z tukar peratus? Bukan Mama Z nak tukar, tetapi soalan yang minta. Okay, soalan yang minta jawapan dalam peratus. So kat sini jawapan dia 95.44%. Okay. So Mama Z buka kepada soalan dahulu, takut keliru sebab Mama Z buat pertukaran sikit tu. Kat mana rasa ada tak okey. Lepas kelas Mama Z, kelas apa? Ekonomi, Medan Town. Adalah, ada kelas ada? Ada. Okey, kalau kelas ada, Mama stop kat sini. Nanti pelajar sambung buat soalan 7B. Okey? So, sekian saja boleh keluar dah daripada kelas Mama Z, masuk kelas ekonomi terus. Sorry, tak perasan masa. Okey, sekian. Terima kasih. Thank you, Mama.